Karena Mas tadi, kenapa saya menang apa, Mas? Itu Bapak mendapatkan penghargaan, Pak, dana cashback 2 juta rupiah. Ah, dari? Kami langsung dari Gojek, Jakarta Selatan. Oh, tapi kok nomornya bukan dari Gojek, Mas? Pak, di sini saya bekerjanya sebagai staf penghubung saja. Dikarenakan, Pak, yang kita hubungi itu bukan satu atau dua. Kita kalau kita mau menghubungnya pakai nomor kantor kita, nomor call center kita kan itu kalau pakai satunya nggak cukup, itu lama. Kalau Ah. seharian itu bisa nggak sudah. Tapi saya nggak langganan Gojek, gimana bisa dapat menang, Mas? Ini kan nomor handphone Bapak ini terdaftar di layanan Gojek kita. Tapi nggak pernah daftar, Mas. Gimana dong? Ini mungkin bukan Bapak yang mendaftarnya. Iya, terus? Enggak lah, nggak mungkin bukan saya. Tapi saya yang pakai terus kok. Nah, itu biar Bapak lebih memahami, lebih dalami, tolong dilihatkan dulu yang paling jangka untuk kita pengantisipasian, nggak apa. Oh gitu, di SMS ya. Coba saya lihat dulu ya. Ya. Tapi ini tulisannya, "This is your secret password for login. Gojek never ask for your password. Do not give to anyone." Gitu, Ya. Mas. Mas ngerti nggak artinya itu apa? Angkanya berapa? Enggak, saya nanya Mas. Mas ngerti nggak itu maksudnya apa? Bisa bahasa Inggris, Kak? Itu adalah itu kode rahasia, jangan diberitahukan kepada orang lain. Nah, Mas kan orang lain.